Sementara itu, pemirsa, dua dari tiga pekerja proyek double track Sukabumi Bogor akan menjalani operasi Senin besok di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Ya, dua pekerja mengalami luka patah kaki cukup serius. Tiga orang pekerja bangunan proyek pembangunan double track Sukabumi Bogor yang mengalami luka-luka sudah berangsur membaik. Ketiganya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Bogor. Dua korban yang mengalami luka cukup serius rencananya akan menjalani operasi patah kaki besok. Ya, katanya hari Senin mau dioperasi kondisinya. Kondisinya itu kakinya ada yang patah katanya. Kata dokter ada yang patah tapi belum tahu. Tapi nanti hari Senin besok mau dioperasi. Dua-duanya? Iya. Proyek pembangunan double track di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigompong, Kabupaten Bogor telah dihentikan sementara oleh Polres Bogor karena takut terjadi longsor susulan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.